Kembali lagi kita akan belajar tentang luas dan volume. Di sini diketahui sebuah tabung yang di dalamnya ada sebuah prisma dengan tinggi yang sama. Nah, kemudian ditanyakan volume dalam tabung yang di luar daerah prisma. Oke, langsung aja kita akan menjawab langkah pertama. Kita akan mencari luas alas dari prisma. Karena sudah diketahui bahwa dia adalah segitiga siku-siku, maka luas alas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, yakni setengah kali 12 kali 12. Hasilnya adalah 72 cm persegi. Lanjut. Langkah kedua. Langkah kedua kita akan mencari volume prisma. Di mana volume luas alas dikali dengan tinggi 72 dikali dengan tingginya sama yakni 21 cm. Maka hasilnya adalah 1512 cm persegi. Lanjut, langkah ketiga. Kita akan mencari volume dari tabung. Volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi juga ya. Alas dari tabung adalah, PR kuadrat dikali tinggi 22 per 7 dikalikan R-nya adalah 40 dengan tingginya adalah 21. Hasilnya adalah 105.600 cm pangkat 3. Maka langkah keempat untuk mencari daerah yang di luar tabung, volume tabung di luar prisma, yakni volume tabung dikurangi volume prisma, sehingga 105,600 cm pangkat 3 dikurangi dengan 1512 cm pangkat 3. Hasilnya adalah 14088 cm pangkat 3. Sehingga kesimpulannya, jadi volume tabung di luar prisma yakni 104,88 cm pangkat 3. Sampai jumpa.